Sobat Kinerfan, apa kabar hari ini? Antonov AN-225 sejauh ini adalah pesawat kargo terbesar di dunia untuk saat ini. Ternyata, kala itu Uni Soviet berencana membangun pesawat kedua. Dan ternyata, pembangunan pesawat kedua ini sudah dilakukan sekitar 30 tahun yang lalu. Setelah terbengkalai selama 30 tahun, pembangunan pesawat kargo terbesar ini kemungkinan besar akan segera selesai. Pesawat ini sudah terbangun hingga 70%, tetapi sejak itu hanya tersimpan di sebuah hangar di Ukraina. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Kinerfan sudah subscribe channel ini. Saat pesawat Antonov AN-225 Mriya dinyatakan sukses, Uni Soviet saat itu memutuskan untuk membuat 3 lagi pesawat ini. Konstruksi pesawat kedua dimulai pada tahun 1989. Sayangnya, sejarah ikut campur. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan ikut runtuh juga program-program kedirgantaraan negeri itu. Di tengah kekacauan usai runtuhnya Uni Soviet, produksi pesawat kedua pun tertunda di tahun 1994. Saat perusahaan Dirgantara Antonov sukses menyesuaikan diri dari sistem komunis ke kapitalis, tetap saja nasib megaproyek di masa Uni Soviet ini tidak jelas. Walaupun begitu, perusahaan Dirgantara Antonov kini berharap bisa mengumpulkan cukup dana untuk merampungkan proyek ini. Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini setidaknya sebanyak 270 juta pound sterling atau sekitar 4,7 triliun rupiah untuk membangun pesawat terbesar di dunia ini. Mriya, yang dalam bahasa Ukraina berarti mimpi, saat ini merupakan pesawat kargo terbesar di dunia. Antonov AN-225 Mriya mampu mengangkut sebuah pesawat angkasa luar, 10 tank atau 30 mobil dan memiliki kru standar sebanyak 22 orang. Secara total, AN-225 bisa mengangkut kargo dengan total berat mencapai 253.820 kg. China membantu upaya Antonov untuk menyelesaikan proyek ini pada tahun 2019, tetapi nampaknya rencana ini tidak berjalan lancar. Berbagai perusahaan kargo amat tertarik dengan pesawat ini karena menawarkan keuntungan dalam hal mengurangi jumlah perjalanan. Gennady Silchenko, seorang staf Antonov, mengatakan, saat ada kebutuhan untuk memecahkan masalah seperti ini, dalam artian membawa muatan besar, maka akan ada permintaan untuk pesawat kedua, dan saat itulah investor akan datang. Sobat Kinerfan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian.